أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia lagi penuh barakah ini, kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat, dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Di pagi yang mulia ini marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur empat potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr. Merujuk ayat 13, 14, 15 dan 16. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Surah Al-Hasyr ayat 13, 14, 15 dan 16. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, di pagi yang mulia ini sebagaimana sambungan daripada kuliah semalam berkaitan dengan pembelotan dan pengkhianatan kelompok Yahudi di Madinah, iaitu suku Bani Nadir, terhadap perjanjian yang telah dimeterai
bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Madinah, dan berakhir dengan mereka ini diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat yang kita baca pada pagi ini adalah bentuk peringatan dan penerangan daripada Allah bahawa sesungguhnya musuh umat Islam itu tidak pernah bersatu. Musuh umat Islam itu tidak pernah bersatu. Baik. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dan sesungguhnya kamu, yakni orang-orang yang beriman, fi sudurihim, di dalam dada-dada mereka, yang dirujuk ialah benda yang berada di dalam dada itu, maka sesungguhnya di dalam hati mereka, jiwa mereka, perasaan mereka, kamu lebih ditakuti daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di dalam ayat ini Allah nak menceritakan hal keadaan golongan munafik yang berada di bumi Madinah, begitu juga sekaligus dengan golongan Yahudi. Orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ini, di dalam hati mereka, jiwa mereka, perasaan mereka, lebih takutkan kamu, yakni orang-orang yang beriman, lebih daripada mereka takutkan Allah. Jadi dalam persoalan ni, takut di sini dalam konteks yang mana? Bukan takut seperti biasa yang kita dengar. Baik, bagi orang-orang munafik, tiadalah yang lebih mereka takuti daripada golongan orang-orang yang beriman, yakni Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau di Madinah, ialah mereka takut isi kandungan, mereka takut rahsia hati mereka ini dapat dibongkar, dapat diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat. Kerana orang-orang munafik ini mereka hanya bertopeng. Bukan topeng hak betul itu. Faham tak maksudnya? Menunjukkan muka kepada sisi dan menampakkan sisi yang lain. Maksudnya mereka ini adalah golongan yang berpura-pura. Bersama dengan Rasulullah, bersama dengan sahabat-sahabat di Madinah. Secara fizikal, secara zahir, mereka cuba menonjolkan dan menunjukkan keislaman mereka. Tetapi hakikatnya dalam hati mereka, isi kandungan mereka ini tidak bersama dengan Rasulullah, tidak bersama dengan para sahabat, tetapi masih tetap bersama dengan sekutu-sekutu Yahudi mereka. Itulah orang-orang munafik. Dan benda yang ditakuti dalam konteks ayat ini, sifat kemunafikan mereka ini dapat diketahui dan dibongkar oleh golongan yang beriman. Bukan itu saja sebenarnya, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Allah memberikan kepada kita percontohan seperti ini. Jenis manusia yang berpura-pura, jenis manusia yang bermuka-muka di depan orang lain. Bahkan pengajaran ataupun analogi yang kita boleh ambil atau kita boleh bawa ialah, sesiapa pun yang bersikap seperti ini, sesiapa pun yang berada di semua level, sesiapa pun yang berada di sepanjang zaman dan sejarah, pasti benda inilah yang ditakuti oleh mereka sekiranya kehidupan mereka bersama manusia lain, kehidupan mereka bersama masyarakat, kehidupan mereka bersama kelompok tertentu, benda inilah yang paling ditakuti oleh mereka ataupun seseorang sekiranya mereka bersikap berpura-pura, menipu dan munafik. Sebagai contoh
yang ni bukan munafik. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kita ni seorang spy, kalau kita seorang intelijen, kalau kita seorang mata-mata, kita ditugaskan oleh negara mungkin, kerajaan mungkin, ketua turus perang mungkin, untuk jadi seorang spy kita kena menyamar, kita kena pi masuk dalam satu kumpul manusia, masuk dalam satu kampung, masuk dalam satu bandar, kita ni kena berpura-pura jadi seperti mereka seolah-olah. Jadi kita pi jadi orang biasa, sedangkan kita ni mata-mata, sedangkan kita ni spy. Kita pi belah ni, kita duk cek, ambil data, kita pi belah ni cek, ambil data, pi belah ni cek, ambil data. Tanyalah sesiapa pun, benda yang paling dia takut apa dia? Takut kelompok yang dia masuk tu tahu dia ni seorang intelligent. Takut kelompok tu tahu dia seorang mata-mata, dia takut kelompok tu tahu dia seorang spy. Jadi sekarang dia melakukan tugas apa? Tugas mematai. Tu pun dia takut orang tahu siapa dia yang sebenar. Tuan-tuan boleh lihat dalam sejarah dan pengalaman sendiri, berapa ramai spy-spy ni masuk dalam kampung kita ke mana-mana, kadang-kadang jadi orang gila ada. Kadang-kadang jadi duk tepi tong sampah ada. Lah-lah sekali bila makan masa berbulan-bulan, dah ada dia punya targeted itu dapat, dah ada dia punya targeted itu dah diberkas ke, ha, kemudian tak ada dah dia. Tiba-tiba lepas kena berkas kawan tu, mana orang gila haduk kat tu sampah hari-hari, tak ada dah. Rupanya dia dah spy, rupanya dialah polis. Tapi dia tak mau kita ni tahu siapa dia, apa profession dia. Tu contoh hak bukan munafik tu kerana tugas. Cuba tuan-tuan bayang jenis orang yang jahat kemudian berpura-pura jadi baik duduk dalam kelompok manusia. Dia ni sebenarnya jahat, tapi dia duduk dalam kelompok manusia dia jadi baik. Tu pun dia takut orang tahu kejahatan dia yang sebenar. Ni Allah bagi contoh golongan munafik yang menipu, yang berpura-pura bersama dengan orang Islam. Cuba bayangkan bagaimana hati dan jiwa perasaan mereka kalaulah orang Islam tahu yang Islam aku ni hanya main-main. Yang Islam aku ni hanya tipu-tipu mereka. Yang Islam aku ni hanya berpura-pura. Jadi untuk dapat menjalankan tugas tersebut, mereka perlu jadi seolah-olah seperti Muslim yang real, Muslim yang tulen. Kalau sahabat dengan Rasulullah solat, kita nak menyamak jadi seperti mereka, kena buat apa? Takkan Rasulullah solat, sahabat solat, kita nak buat benda yang berbeza. Nampak sangat. Jadi kita pun kena semayang. Jadi semayang orang munafik ni tuan-tuan ingat macam mana? Punya seksa tuan-tuan kalau semayang ni bohong-bohong semayang. Kalau semayang tipu-tipu semayang. Memang seksa. Kemudian tipu-tipu bersama dengan Rasulullah, tipu-tipu buat baik. Satu benda yang cukup berlawanan dengan apa yang ada dalam diri seseorang, hak tu dia kena buat. Itulah benda yang paling menyeksakan walau mengambil masa cuma beberapa minit. Cuba tuan-tuan buat satu benda yang memang tuan-tuan tak suka. Hak memang bukan tak terkait dengan munafik ni. Tuan-tuan paksa. Benda yang kita tak suka tapi buat-buat suka. Hak paling mudah saja. Ambil satu jenis makanan yang memang tuan-tuan paling tak suka, paling tak minat, tapi depan orang tunjuk betapa sedap dan bestnya makanan tu. Dan ke mana agak-agak? Benda tu memang kita tak boleh nak makan dah. Nak suat kat mulut pun memang tak lalu. Tapi sebab nak jaga air muka, alah-alah, Allah, best. Cara kita ulah makanan tu pula macam lebih dari jalan-jalan cari makan punya pengacara tu. Nak cakap best sungguh. Tapi kalau boleh lepas tu pergi dalam tandas, nak keluarkan habis, nak muntah balik, tak sedapnya benda tu. Okey, tu percontohan. Yang kedua ialah kontak orang-orang munafik ini kerana mereka melihat satu perkara. Mereka dah melihat kehebatan dan kewibawaan sebenar di mata mereka setelah sekian lama. Mereka bermuamalah, mereka bersama, mereka berkomunikasi dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang beriman. Di mata mereka,
manusia-manusia yang benar-benar takutkan Allah, manusia yang benar-benar takutkan Allah dan tidak takutkan manusia ialah manusia-manusia yang beriman itu. Siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi. Itulah hak sungguh-sungguh di mata mereka. Inilah jenis manusia hak takut kepada Allah dan tak takut kepada manusia. Kerana benda ni mereka dah dapat lihat sendiri. Contoh, tema surah Al-Hasyr ni adalah tema jihad. Tema surah Al-Hasyr ni adalah tema peperangan. Dan mereka dapat lihat bagaimana keberanian, bersungguh-sungguh semangatnya para sahabat bila mereka berada di medan perang. Kerana apa? Kerana orang-orang yang beriman, bila mereka berperang, mereka langsung di dalam hati mereka tidak ada keuntungan dunia. Mereka berperang bukan kerana material. Mereka berperang bukan kerana ada sifat-sifat keduniaan. Tetapi mereka berperang kerana sekurang-kurangnya tiga hal. Kerana Allah, kerana Rasulnya dan kerana nak melihat agama ini diangkat dan dijulang di tempat yang paling tinggi dan atas. Tak ada benda yang ada dalam hati mereka kecuali tiga benda ini bila para sahabat, orang-orang beriman masuk dalam medan perang. Baik, dalam konteks ini, bila orang-orang yang beriman ini berperang, kalau ditakdirkan Allah, mereka masih terus hidup, diberi nyawa, diberi nafas. Dan ada sebahagian daripada peperangan Allah mengurniakan kepada orang-orang beriman ini harta rampasan perang. Ada namanya ghanimah, ada namanya fight, ada namanya nafil, ada nama macam-macam. Kalau tuan-tuan belajar tentang harta rampasan perang, kalau ghanimah yang kita ambil daripada peperangan, yang betul-betul peperangan, maksudnya ada perlawanan di antara satu pihak dengan satu pihak. Ada pedang memedang, ada tombak menombak, ada panah memanah, ada pukul orang tu, tendang orang ni, betul-betul berlaku peperangan. Dan sekiranya salah satu pihak memenangi peperangan tersebut, maka harta rampasan tersebut kita namakan sebagai ghanimah. Dalam kes yang kedua, ada yang dinamakan fight. Fight. Fight ni tak berlaku pun peperangan. Mungkin musuh tengok jumlah kita besar, musuh tengok jumlah kita gagah, musuh tengok jumlah kita hebat, musuh tu ketak kelutuk awal lagi. Takut, tak boleh lawan lagu ni. Baik kita menyerah, kalah. Bila menyerah kalah, tanpa ni contoh, tanpa berlaku peperangan. Macam contoh Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir. Mereka ni diusir oleh Rasulullah tanpa pertumpahan darah. Rasulullah dan sahabat cuma kepung benteng-benteng mereka. Akibat kehabisan makanan, Allah campakkan perasaan takut dan cemas dalam hati. Akhirnya mereka menyerah kalah dan sudi untuk keluar daripada bumi Madinah secara aman. Jadi bila tak berlaku peperangan, harta rampasan perang yang ditinggal tu kita tak boleh sebut ghanimah. Kita kena sebut fight. Jadi fight pun ada pembahagian dia, ghanimah pun ada pembahagian dia. Ada yang disebut nafil. Jamak dia anfal, itulah surah Al-Anfal, surah yang ke-8 tu. Ada hal-hal tertentu dalam pembahagian harta rampasan perang ni. Seorang pemerintah, seorang pemimpin atau seorang ketua, dia boleh memberi bonus atau lebihan kepada mana-mana askar, mana-mana tentera atau mana-mana prajurit yang dirasakan dia mempunyai kelebihan, dia mempunyai keistimewaan dalam satu-satu peperangan lebih daripada orang lain. Itu adalah hak pemimpin. Contohlah kita kata dalam peperangan tu mungkin dia bunuh musuh lebih banyak daripada orang lain. Atau ada jasa tertentu dia di dalam peperangan tersebut.
Jadi ketua ni boleh memberikan bonus atau lebihan berbanding prajurit yang lain. Contohlah kita kata, bila berlaku peperangan, saya sebagai ketua ni tanya, pakcik dalam perang tadi walaupun kita menang, pakcik bunuh berapa orang? Saya bunuh 3 orang musuh. Okey, tak apa 3. Abang bunuh berapa? Saya 5 orang. Hak ni 3, hak ni 5. Fair lah. Tak banyak mana. Abang berapa orang? Saya 6 orang. Pakcik berapa orang? Oh, saya lebih kurang Rambo. Satu camp saya bantai. Contohlah dia jawab lagu tu. Maksudnya, hak lain 3, hak lain 5, hak lain 6. Pakcik ni satu camp. 300 orang dia bantai. Persih mirip Rambo. Jadi, kesempatan ni boleh diberikan kepada pemerintah tu, tengok jasa dia yang besar, yang lebih, yang istimewa, lebih daripada orang lain, untuk bagi bonus pada dia, lebih sikit. Okey, satu hal. Ada satu jenis lagi sekiranya berlaku perang duel. Duel, tahu duel? Biasa sebelum clash war, hak betul-betul tu, dia ada sifat cabar-mencabar. Macam perang Badar ada, perang Uhud ada. Contoh, di sebelah pihak Islam ni, kita sediakan seorang pahlawan kita, musuh pun sediakan seorang pahlawan. Dia cabar dulu, seorang sama seorang. Ni belum berlaku perang besar. Jadi, dua orang ni bertarung lah atas kuda. Ting, 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 ting. Kalah, contoh. Kemudian, mari pula cabar yang kedua. Maksudnya, sesiapa yang memenangi pertarungan atau perlawanan duel ini, dia berhak untuk memiliki apa yang dimiliki oleh musuh sepenuhnya. Tanpa perlu campur hal tersebut di dalam ghanimah. Contohlah, kalau saya mewakili Islam, tentera berkuda lawan tentera berkuda, face to face, seorang sama seorang. Bila musuh tu kalah, kuda dia boleh saya miliki untuk diri saya. Baju perang dia, saya boleh tanggalkan, ambil untuk saya. Apa jua yang dimiliki oleh musuh duel tadi, dapat dimiliki oleh saya, perlu dikecualikan daripada harta ghanimah itu. Tu dia ada bahagian dia pula. Tu contoh sahaja. Baik, kalau musuh, ni sambung balik ayat, kalau orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, bagaimana sikap mereka sekiranya berlaku peperangan? Orang Islam, walaupun mereka hidup dapat ghanimah contoh, tapi itu bukanlah yang menjadi keutamaan mereka. Dapat, tak dapat pun tak jadi masalah. Kalau pula orang mukmin ini mereka meninggal dalam medan peperangan, mereka dikurniakan syahid di sisi Allah, mati pada jalan Allah, mati fi sabilillah. Hidup mereka atas dunia, mereka cuma nak cari rahmat, mereka cuma nak cari keredaan Allah. Menang, menanglah. Kalau kalah, mereka mati dalam keadaan syahid. Tu yang mereka nak. Tapi sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang Yahudi, mereka ada sifat pengecut. Mereka ada sifat bacul. Mereka ada sifat penakut. Contohlah, orang-orang munafik di Madinah. Yang jelas nampak bila berlaku peperangan Uhud. Bila berlaku peperangan Uhud, sebelum perang tu nak berlangsung, Rasulullah pernah kumpulkan para sahabat untuk meminta pendapat dan pandangan daripada mereka. Sebab sebelum ni, sejarah perang Badar, Rasulullah bertempur di medan perang, di medan Badar. Jadi bila kedengaran berita bahawa dalam perang Uhud ni, angkatan perang daripada musuh ni, jumlah dia lagi bertambah. Kalau dulu perang Badar, berapa jumlah tentera kafir musyrikin Mekah? Musuh, lebih kurang 1,000. Ha, nak mari perang Uhud ni? Double lagi, 3,000. Besar. Jadi Rasulullah minta pandangan daripada sahabat, kita ni kalau perang kali ni, kita nak pi bertempur di medan atau kita nak mengambil sikap bertahan dalam kota. Jadi golongan-golongan senior, termasuklah pandangan daripada bapak segala munafik ni, Abdullah bin Ubay bin Salul, bagi kami orang-orang di Madinah, sebab dia orang Madinah,
cara kami berlawan atau berperang dengan pihak musuh ialah bertahan di dalam kota. Kami ni sistem dia bertahan dalam kota, maksudnya tunggu musuh datang. Bila musuh datang, kita bertahan, defend dalam kota, berlawan. Tu cara. Tetapi ada segolongan sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat junior, mereka berikan pandangan supaya Rasulullah bertempur di medan sama seperti Badar. Jadi ada berlaku clash, kontra pandangan dan pendapat daripada golongan pertama dan golongan yang kedua. Dan ada riwayat yang menceritakan hak geng-geng muda ni rasa mereka bersalah. Tu menunjukkan adab. Padahal tak salah pun. Rasulullah minta pandangan, Rasulullah minta pendapat. Tapi bila balik golongan ni rasa, rasa macam bersalah pula kita cakap macam tu kat Rasulullah. Jadi adab sahabat ni tak puas hati nak pergi minta maaf. Kalaulah perkataan tadi, pandangan tadi menyebabkan Rasulullah ni jadi hati dia lain. Jadi Rasulullah pada waktu tu dah pakai baju besi. Dan Rasulullah sebutkan, tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun apabila mengenakan baju besi, dia akan tanggalkan kembali apabila menuju medan perang. Jadi perang ni akan berlangsung di mana? Di medan Uhud. Jadi asal tentera Islam, bukalah kitab sirah, mana-mana pun hampir 1,000 jumlah dia. Yang bertolak ke medan 1,000 nak lawan 3,000. Tapi hakikatnya berlaku pembelotan dan pengkhianatan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tarik lebih kurang 1/3 penyokong-penyokong dia supaya berpaling tadah dan kembali ke Madinah. Maksudnya kalaulah kita ni memang nak pi ke medan perang, berjalan menuju medan, tiba-tiba balik tu berani ke penakut? Atas kertas lah. Atas kertas orang lagu ni berani ke penakut? Penakut, bacul, pengecut. Bahkan dia pernah usah, dia goda dua golongan. Satu ialah Bani Haris daripada kelompok Aus supaya ikut dia balik ke Madinah. Yang kedua ialah Bani Salimah daripada suku Khazraj ikut balik ke Madinah. Tetapi alhamdulillah dua ni tidak termakan dengan godaan dan pujukan dia. Kalau tidak, lebih ramai akan kembali ke Madinah. Dan alhasilnya daripada 1,000 tadi, 700, ada riwayat sebut 600, yang hampir 700 saja betul-betul yang berada di medan perang Uhud. Tuan-tuan boleh bayangkan, yang tadi kalau 1,000 lawan 3,000, tu pun dah seorang Islam perlu tackle 3 orang musuh. Bayangkan dah kurang lagi. Ada yang mungkin seorang kena lawan 3 secara purata, ada yang seorang dah kena lawan 4 secara purata. Baik. Dalam perang Uhud, tuan-tuan boleh tengok siapa man of the match perang Uhud? Man of the match perang Uhud. Siapa? Kalau bola dia ada man of the matchnya. Malam tu siapa main paling best, siapa main paling sedap, orang anugerah dia man of the match. Man of the match perang Uhud ialah Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Habis saja peperangan, Saidina Abu Bakar kata apa? Hari ini seolah-olah keseluruhannya adalah hari Talhah. Sebab dia punya jasa pi sana, pi situ, defense sana, serang situ, serang sini, tahan sana. Cukup banyak tentang Talhah bin Ubaidillah. Tetapi kenapa nama ini tidak kedengaran dalam Perang Badar? Kenapa nama ini tidak kedengaran dalam Perang Badar sebagaimana dia jadi man of the match dalam Perang Uhud? Kerana sejarah Perang Badar, 3 orang yang tidak pergi Perang Badar. Pertama ialah menantu Rasulullah, Saidina Uthman bin Affan. Saidina Uthman tak pi Perang Badar. Kenapa? Kerana Rasulullah suruh menjaga isteri dia. Isteri dia tu puteri Rasulullah, iaitu siapa? Anak Rasulullah yang kahwin dengan Uthman siapa? Zainab ke, Ruqayyah ke, Ummu Kalsum ke? Mana satu? Ummu Ruqayyah.
Waktu tu Ruqayyah sedang sakit tenat. Ruqayyah sedang sakit tenat, peperangan Badar akan berlangsung. Jadi Rasulullah minta Uthman tak payah pi, tapi menjaga dan mengurusi isteri dia. Manakala dua sahabat lagi, itulah Talhah bin Ubaidillah, seorang lagi Sa'id bin Zaid. Dua nama ni, walaupun mungkin jarang dikenali, jarang dengar, dua nama ni ialah 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Talhah bin Ubaidillah, sahabat yang dijamin masuk syurga. Sa'id bin Zaid tu bukan orang lain, sepupu kepada Sayyidina Umar, dan dia juga adik ipar kepada Sayyidina Umar. Tentu tuan-tuan ingat kisah Sa'id bin Zaid yang kena tampak dekat Umar sebelum Umar masuk Islam, yang pi rumah dia tu, yang pi tendang-tendang pintu nak buka, yang akhirnya dengan mereka tu dibacakan surah Taha. Surah Taha, sejarah pengislaman Sayyidina Umar. Dia pi rumah siapa? Rumah kawan ni lah. Sa'id bin Zaid tu sepupu Umar. Sepupu kahwin dengan sepupu. Dia kahwin dengan adik Umar, Fatimah binti Khattab. Baik, dua orang ni Rasulullah bagi tugas awal lagi dalam medan Badar, iaitu untuk mematai dan memeta kawasan tersebut. Sebelum sahabat-sahabat dan tentera Islam turun di medan Badar, dua orang ni pi lebih awal. Tengok, kalau kita kata ni mata-mata, ni ada bukit, sini ada gunung, sini sumber air, sini rendah, sini tinggi. Geng dia pi awal lagi dua orang ni. Jadi bila balik, beri maklumat pada Rasulullah, barulah Rasulullah dan sahabat pi medan Badar. Dan dua ni tak payah pi lah, sebab mereka dah diberi tugas awal. Sebab tu Talhah tak naik nama dalam medan Badar. Tapi medan Badar ni memang penuh suka dan duka. Sebab Rasulullah kehilangan siapa? Rasulullah kehilangan anak perempuan dia. Ruqayyah wafat sewaktu berlangsungnya perang Badar. Hak Uthman suruh jaga tadi, anak Rasulullah Ruqayyah meninggal. Begitu juga Sayyidina Umar kehilangan menantu dia, Khunais bin Huzafah, menantu Sayyidina Umar. Suami siapa? Suami Hafsah itulah. Anak Sayyidina Umar kan nama Hafsah. Suami dia pun terkorban dalam perang Badar. Rasulullah hilang anak, Sayyidina Umar hilang menantu. Dalam perang Badar juga abang terpaksa bertempur dengan adik, bapak terpaksa bertempur dengan anak, anak terpaksa bertempur dengan bapak, sepupu terpaksa bertempur dengan sepupu. Penuh suka duka. Jadi Sayyidina Umar ni dalam perang Badar, bila anak dia dah jadi janda, Hafsah ni, dia sedih lah. Maka dia pi jumpa sahabat, dia tawarkan anak dia ni. Dia pi jumpa Sayyidina Abu Bakar, sudi tak terima anak dia hak janda ni, Abu Bakar tolak. Dia pi jumpa Uthman, sebab dia tahu Uthman baru kematian isteri dia Ruqayyah tadi, Uthman tolak. Dia pun sedih, dia pi jumpa Rasulullah. Jadi Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab apa? Maksudnya siapa nama anak dia tadi, Hafsah ni, akan mendapat lelaki yang lebih baik daripada Uthman. Hafsah akan mendapat lelaki yang lebih baik daripada Uthman, dan Uthman akan mendapat wanita ataupun isteri yang lebih baik daripada Hafsah. Jadi apa maksud dia? Apa maksud dia? Hafsah akan dapat lelaki yang lebih baik daripada Uthman. Maksudnya Rasulullah sendiri yang akan mengahwini Hafsah. Jadi isteri yang keempat. Maksudnya bukan keempat serentak tu. Isteri yang kalau ikut jujuran, nombor satu Khadijah, nombor dua Sa'udah, nombor tiga Aisyah, yang keempat dikahwini Rasulullah, itulah Hafsah. Baik, kemudian Uthman akan mendapat isteri ataupun wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Siapa dia? Anak Nabi ada seorang lagi, adik kepada Ruqayyah, siapa? Ummu Kulsum. Jadi Rasulullah mengahwinkan Uthman dengan Ummu Kulsum. Sebab itulah dalam sejarah Uthman ini dikenali dengan gelaran Zu Nurain, lelaki yang mendapat dua cahaya, kerana dalam sejarah pernah mengahwini kedua-dua anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum.
Yang mana kedua-dua ni adalah janda. Ruqayyah sebelum kahwin dengan Uthman, hak meninggal perang Badar tu adalah janda sebelum ni. Ummu Kulsum pun adalah janda. Baik. Dulu anak-anak Rasulullah ni, ke tuan-tuan tahu dah, kalau tahu malah nak ceritalah pasal anak Rasulullah. Anak Rasulullah perempuan yang pertama Zainab. Zainab. Jadi bila Zainab ni dewasa, bila nak dikahwinkan Zainab ni, Khadijah minta persetujuan daripada Rasulullah kalau boleh menantu pertama siapa-siapa suami kepada Zainab ni, dia nak cari ahli keluarga yang belah dia. Yang belah perempuan, maksudnya belah Khadijah. Jadi Rasulullah mengizinkan. Jadi Zainab dikahwinkan dengan Abil Ash bin Rabi'. Itulah nama menantu mereka berdua, Abil Ash bin Rabi'. Rabi' tu besan depa lah. Menantu mereka Abil Ash. Tapi siapa isteri kepada Rabi'? Isteri kepada Rabi' ialah Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid adik-beradik dengan Khadijah binti Khuwailid. Jadi rupa-rupanya mereka cuma kahwin sepupu saja. Sebab Khadijah adik-beradik dengan Halah. Menantu dia tu mak kepada anak kepada adik dia. Jadi Zainab kahwin dengan Abil Ash sepupu. Tapi bila mari Ruqayyah, bila mari Ummu Kulsum, dalam sejarah mereka ni dikenal dalam masyarakat sebagai kembar. Sebab dekat-dekat, membesar bersama-sama, main sama-sama. Jadi bila nak kahwinkan Ruqayyah dengan Ummu Kulsum, Rasulullah pula minta kalau hak ni nak belah keluarga dia lah pula. Dah hak pertama tu belah keluarga Khadijah. Maka siapa besan pertama Rasulullah dalam sejarah? Siapa besan untuk dua anak dia ni? Tak lain tak bukan besan dia ialah pak saudara dia, Abu Lahab tu lah. Dalam sejarah itulah besan Rasulullah. Anak Abu Lahab ada dua lelaki. Satu Utbah, satu Utaibah. Utbah bin Abu Lahab, Utaibah bin Abu Lahab. Jadi Utbah kahwin dengan siapa? Dengan Ruqayyah. Adik dia Utaibah kahwin dengan Ummu Kulsum. Cuma kita tak perasan sebab kahwin ni dia macam kahwin gantung. Mereka dah berkahwin tapi tak pernah lagi duduk sebumbung, duduk satu rumah. Kerana apa? Kebetulan selepas kahwin tu Rasulullah diangkat jadi Nabi dan jadi Rasul. Bila jadi Nabi jadi Rasul, duk berdakwah apa semua sini, dia dah jadi clash dengan Abu Lahab tu. Sebab Abu Lahab tak suka dakwah Islam, Abu Lahab tak suka dengan dakwah Rasulullah. Jadi Abu Lahab pernah panggil tiga-tiga menantu kepada Rasulullah tadi. Siapa suami Zainab? Abil Ash dia panggil. Kemudian dua anak dia, Utbah dengan Utaibah pun dia panggil. Hak dia minta kepada tiga orang ni supaya ceraikan isteri masing-masing. Nak menunjukkan kebencian dia kepada dakwah Nabi tu, panggil menantu Nabi suruh cerai bini masing-masing, anak Nabi tiga orang tu. Tapi Abil Ash, suami Zainab tu keras. Macam mana pun kamu minta, macam mana pun kamu suruh, aku tak akan ceraikan isteri aku. Dia bertahan dengan Zainab. Tapi hak dua ni lagu mana? Anak dia kan? Utbah anak dia, Utaibah anak dia. Mestilah dengar cakap bapak. Lalu dua orang ni menceraikan isteri masing-masing, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi jadilah Ruqayyah dan Ummu Kulsum, kalau bahasa kampung kita apa dia panggil? Dia panggil apa? Janda meletup ke apa? Hak jenis kahwin tak dan ini. Ah, janda berhias ke meletup ke kembang setaman ke, ikutlah. Ha, maksudnya lepas tu baru kahwin dengan Uthman dua-dua ni. Ha, kahwin Ruqayyah dululah, wafat dalam perang Badar, kemudian kahwin kemudian dengan tu sejarah dia. Okey. Oh, dia jadi cerita lain pula dah. Kita tengok ayat yang seterusnya. La yuqatilunakum jami'a illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ini Allah nak cerita. Mereka, musuh-musuh Islam itu, la yuqatilunakum sesekali
tidak akan pernah memerangi kamu jami'an secara bersatu padu. Dalam konteks kes ini, Allah nak bagi tahu kepada orang Islam bahawa musuh-musuh Islam ni, sama ada munafik ataupun Yahudi ni, mereka sesekali tidak akan pernah memerangi kamu secara bersatu padu. Illa, kecuali fi qurun muhassanatin, kecuali di kampung-kampung yang berbenteng, au min wara'i judur, ataupun di balik-balik dinding, atau istilah yang lebih tepat, di balik-balik tembok. Jadi di sini apa signifikan Allah menceritakan bahawa musuh-musuh Islam ni bila berdepan dengan Rasulullah dan para sahabat di Madinah tidak pernah bersatu hati, tidak pernah bersatu padu. Kecuali kalau nak berperang pun, mereka akan berperang di kampung-kampung, kediaman-kediaman mereka yang bersifat berbenteng, ataupun di balik-balik dinding, di balik-balik tembok. Mungkin kita nampak biasa keterangan ni, tapi lebih jelas Allah nak menunjukkan sifat pengecut dan penakutnya mereka. Tuan-tuan, dalam sejarah, peperangan yang sebenar ialah peperangan bersemuka, peperangan yang berlaku betul-betul di medan perang. Ada perlawanan di antara kita dengan musuh, sama ada tumbuk-menumbuk ke, tendang-menendang ke, panah-memanah ke, pedang-memedang. Tu baru betul-betul the real battle on the field. Tapi kalau jenis sikap duduk dalam benteng, tak keluar-keluar, kalau ambil sikap jenis duduk belakang dinding, baling, duduk sekejap, kalau sikap duduk belakang tembok, tembak orang, sembunyi diri, tu adalah sifat yang bacul dan pengecut. Tapi Allah nak abad, itulah sifat orang munafik, itulah sifat orang Yahudi. Tengok munafik tadi, bila nak pi ke medan perang hak betul-betul, dia buat hal, dia buat onar, patah balik. Jadi kurang tentera Islam. Yahudi pula, ni dah tahun keempat. Tahun kedua hijrah, Bani Qainuqa kena usir, duk bertahan dalam benteng, tak keluar-keluar. Yahudi Bani Nadir ni, empat hijrah, duk dalam benteng, tak keluar-keluar. Maksudnya berani ke penakut? Jenis tak keluar-keluar ni. Berani ke penakut? Penakutlah. Dia ni kalau berani ni, benteng tu benteng lah. Tapi ada masa kita keluar, lawan face to face. Haduk dalam benteng nak bertahan, bertahanlah. Ni semua bertahan dalam benteng, tak keluar-keluar. Macam kita main Clash of the Titan tu lah. Tak keluar-keluar dah. Buat benteng, cari makan, buat benteng, tebang pokok, duduk dalam tu lah. Tahu tak Clash of the Titan ni? Game. Budak-budak main game. Okey. Baik. Ba'suhum bainahum syadid. Perseteruan dan permusuhan di antara mereka sendiri pun sangat hebat. Dua-dua ni, antara munafik dengan Yahudi, dua-dua ni pun bukan satu kepala. Mereka ada agenda dan pembawaan masing-masing. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka, kamu mengira mereka ni bersatu padu, tetapi hakikatnya hati-hati mereka berpisah-pisah. Hati mereka bercerai-berai. Zalika bi'annahum qawmun la ya'qilun. Yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak berakal. Allah bagi tahu contoh dan sifat ini sebagai kaum yang tidak berakal. Baik. Apa persamaan dan apa perbezaan mereka? Persamaan ialah kebetulan kedua-dua kelompok ni, munafik dan Yahudi ni, sama-sama membenci dan tidak menyukai Nabi. Orang munafik dia ada benci sebab-sebab tersendiri. Dia tak suka Nabi ada sebab. Dia nak hancurkan Nabi ada sebab. Yahudi pun sama. Kebetulan persamaan mereka, dua-dua kelompok ni benci Nabi, tak suka Nabi, nak hancurkan Nabi, nak jatuhkan Nabi. Kita dah cerita semalam, golongan munafik ni tak suka Nabi kerana menganggap seolah-olah Rasulullah sudah sailang jawatan yang patut mereka dapat lebih awal. Sebelum Rasulullah hijrah ke Mubi Madinah,
Abdullah bin Ubay bin Salul tu bapa munafik, dah ada lebih 300 orang yang memberikan pencalonan nama untuk angkat dia jadi pemimpin di Madinah. Ni cerita apa? Ni cerita sebelum Rasulullah hijrah, sebelum Aus dan Khazraj masuk Islam. Nak angkat siapa? Nak angkat bapa munafik jadi pemimpin Madinah. Selepas suku Aus, suku Khazraj masuk Islam, Rasulullah hijrah ke Madinah, agak-agak tuan dah Islam, Rasulullah pun mari tempat kita. Kalau nak lantik pemimpin, nak lantik Rasulullah ke? Nak angkat Abdullah bin Ubay lagi? Angkat Rasulullah. Jadi Abdullah bin Ubay dah rasa kena sailang jawatan dan tugas tu. Oh, kalau Muhammad tak datang, kalau Auf dan Khazraj tak Islam, akulah naik jadi ketua. Ni tiba-tiba mereka dah jadi Islam, Muhammad hijrah sini, mereka angkat Muhammad. Jadi itulah munafik simpan dendam, benci, tak suka dengan Nabi. Ada sebab dia. Yahudi kerana nak menolak kebenaran, kenabian dan kerasulan. Mereka tahu Muhammad itu Nabi yang dikhabarkan dalam Taurat. Ciri-ciri, sifat mereka. Allah pun dah bagi tahu mereka lebih kenal sifat Nabi lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri, kenal sungguh. Ayat macam ni nak menunjukkan kenal sungguh. Tapi bila mari Nabi tu tempat mereka, bermuamalah dengan mereka, sosial dengan mereka, mereka sanggup menolak kebenaran tersebut. Tolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tolak kenabian dan kerasulan beliau. Jadi konteks ni hak sama-sama, hak ni benci, hak ni benci. Hak ni tak suka, hak ni tak suka. Tapi agenda dan pembawaan, hak ni dia ada agenda dia. Hak ni pun ada agenda dia. Sebab agenda yang berbeza itulah yang menyebabkan mereka hati itu berpisah-pisah. Cuma kebetulan sebab tu sama, tak suka je boleh berpakat. Tapi hakikatnya kalau menang, kalau menang, hak ni ada cara dia. Hak ni ada cara dia. Hani minta maaf saya sebut, saya memang bukan jenis orang politik punya. Tapi nak habaq begitulah dalam dunia politik pun. Dia sanggup Hani bersatu dengan Hani berpadu dengan Hani. Tak apa, kita akan lawan geng ni. Tapi bila berlawan, bila menang, Hani dia ada agenda dia, Hani ada agenda dia, Hani ada agenda dia. Selamanya mereka tak akan pernah bersatu sebab ada agenda yang dia nak bawa. Cuma pakat tadi sebab apa? Sebab dua-dua benci, tak suka dengan geng hak kita lawan tu. Aku lama dah jaki dengan geng ni. Aku pun tak suka. Padahal hak ni pun bukan satu kepala sebelum ni. Tapi semua kerana hak ni tak suka pada hak tu, nak jatuhkan hak tu, pakat. Bila jatuh sungguh, siapa nak jadi ketua ni? Akulah. Aku pengikut paling ramai hak ni, tak leh. Sebab kawasan aku paling banyak menang, aku nak jadi ketua. Hani pula, yang lebih dominan, lebih senior kami. Lah kali dia pun bergaduh juga. Sat naik Hani, sat naik Hani. Tu contoh saja tu. Faham-faham lah. Sekali-sekala dia keluar lah. Daripada 1,000 video, adalah 3 minit benda-benda lagu ni. Bukan kayak kita. Okey. Baik. Sekarang kita tengok pula. Kamasalil ladzina min qablihim qariba. Kamasalil ladzina min qablihim qariba. Dan mereka itu adalah seperti min qablihim qariba, yang sebelumnya tu qarib tu jarak masa, level masa tu amat dekat dengan kamu untuk dijadikan contoh. Contoh ha? Pengusiran Yahudi Bani Nadir ni berlaku tahun 4 Hijrah. Jadi 2 tahun sebelum. 2 Hijrah lepas perang Bani Sulaim tu terjadi pengusiran Yahudi Bani Qainuqa tu awal. Maksudnya Allah nak habaq kepada mereka, hak kejadian saudara kamu diusir dari Madinah bukan tempoh yang lama. Orang-orang Yahudi ni peringatan. Dulu saudara kamu Yahudi Bani Qainuqa baru 2 tahun lepas. Maksudnya Allah nak abad benda tu masih dekat dengan kamu. Jarak tu masih dekat. Mereka diusir sebab membelot, mengkhianat perjanjian. Telah melakukan pembunuhan terhadap seorang individu Muslim. Mencabul kehormatan wanita Muslimah di pasar Bani Qainuqa. Sebab itulah kamu dikepung. Sebab itulah kamu diusir.
Jadi kamu ada sekarang ni tak boleh ke jadikan peristiwa 2 tahun lepas tu sebagai peringatan supaya benda tersebut juga tidak berlaku ke atas kamu. Diusir sama seperti mereka, dihalau sama seperti mereka. Tapi sayangnya kamu buat benda yang sama. Kamu mengkhianati perjanjian, kamu membelok perjanjian dan kamu ada cubaan konspirasi untuk bunuh Nabi. Nah, sebab tu kamu pun dihalau. Tu untuk orang-orang Yahudi. Kalau untuk orang munafik, kamu tak nampak ke peristiwa yang sama? Peristiwa yang sama. Tahun yang sama, tahun 2 Hijrah, siapa kalah dalam perang Badar? Siapa kalah perang Badar? Tentera-tentera kafir, tentera-tentera musyrikin Mekah. Tu Allah nak suruh orang-orang munafik nampak. Tentera musyrikin Mekah dari sudut jumlah dan kuantiti jauh lebih besar daripada sahabat. Logistik, prasana, persenjataan, kelengkapan jauh lebih hebat. Tapi yang menang yang kalah siapa? Yang menang Islam, yang kalah depa. Kamu orang munafik pun nak jadi macam perang Badar juga ke? Kamu ingat kamu ramai, kamu ingat kamu hebat? Benda tu tak lama, sama-sama 2 tahun. Untuk orang Yahudi, saudara mereka pun berlaku hangat-hangat lagi 2 tahun lepas. Untuk orang munafik, tengok musyrikin Mekah tewas perang Badar juga 2 tahun lepas. Allah sebut zaku wabala amrihim. Mereka telah merasai akibat buruk daripada perbuatan mereka. Yahudi Bani Qainuqa sekurang-kurangnya cuma diusir, masih hidup, ada peluang bertaubat, ada peluang muhasabah diri. Selepas mereka diusir, kamu ni hak hiduplah ni tak boleh ambil peringatan ke? Tapi bagaimana dengan nasib orang-orang di medan Badar? Mereka terbunuh. Hak terbunuh tu boleh hidup balik tak? Hak terbunuh tu boleh hidup balik tak? Abu Jahal terbunuh. Umayyah bin Khalaf, Tuan Bilal bin Rabah terbunuh. Utbah bin Rabi'ah terbunuh. Syaibah bin Rabi'ah terbunuh. Ramai pemimpin terbunuh. Nah, habaknya, menyesalnya mereka terbunuh dalam keadaan menentang Allah dan menentang Rasulnya. Kalau diberi peluang hidup kembali, agak-agak mereka nak ke tak? Mesti nak. Sebab mati, meninggal, berperang dengan Allah dan Rasulnya. Tapi itu semua dah lepas. Kamu pun nak jadi macam tu ke orang-orang munafik? Tak boleh ambil iktibar ke? Tak boleh ambil pengajaran ke? Mereka dah rasa tu dunia baru. Besok di akhirat, walahum azabun alim. Bagi mereka, azab yang pedih. Sebab kita selalu baca dengan bahasa kita azab yang pedih, kita pun berasa azab neraka tu pedih. Macam kita pedih. Tapi pedih neraka dia tak sama dengan pedih pada lidah, pedih pada kita rasa atas dunia, pedih-pedih sungguh. Pedih segala-galanya. Baik. Kama salis syaitani iz qala lil insani kfur. Allah buat misal, Allah buat perumpamaan, Allah buat analogi. Pujukan ataupun godaan daripada munafik itu sama seperti godaan dan pujuk rayu syaitan apabila dia menggoda manusia dengan menyuruh mereka ukfur. Kafirlah kamu. Bagi saya ini satu analogi, ini satu misal yang cukup indah dan menarik bagi mereka yang betul-betul memahami. Allah buat perumpamaan kepada kita, godaan dan pujuk rayu daripada munafik terhadap Yahudi itu sama seperti keadaan bila syaitan ni dia menggoda dan memujuk rayu manusia supaya mereka melakukan kekafiran. Kafirlah kamu. Baik, kenapa demikian? Kerana tengok ayat yang ke 12. Ayat 12. Saya kena cerita balik ke? Sebab semalam-semalamlah. Tapi tak apalah, saya cerita balik. Kalau cerita balik, dia kena ayat 11 dengan 12. Okey, kita baca ayat 11.
Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Kes ni berlaku bila Yahudi Bani Nadir kena kepung. Yahudi Bani Nadir kena kepung, jadi pemimpin Khazraj, bapa munafik tu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia pemimpin Khazraj. Khazraj ada sekutu dengan dua Yahudi, Qainuqa dan Bani Nadir. Ni Bani Nadir kena, Abdullah bin Ubay dia hantar dua orang utusan dia. Dia hantar utusan dia, dia suruh sebut apa? Tiga benda kan? Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Yang pertama, wahai Yahudi-Yahudi Bani Nadir, sekiranya kamu diusir keluar oleh Muhammad dan sahabat dia, lanakhrujanna ma'akum. Nescaya kami juga akan ikut keluar bersama kamu. Tu janji dia. Hebat tak hebat janji ni? Lani ni Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat Rasulullah, menerima arahan daripada Rasulullah pi kepada Yahudi Bani Nadir, bagi tahu mereka diberi peluang cuma 10 hari untuk meninggalkan Madinah. Sekiranya gagal berbuat demikian dalam tempoh 10 hari, maka hukum dia penggal, bunuh. Jadi Yahudi ni nak habaq penakut, sekurang-kurangnya kalau daripada mati dibunuh, sekurang-kurangnya biar kami mati dalam keadaan mempertahankan benteng kami, mempertahankan kepercayaan kami, mempertahankan akidah kami. Keluar tak sekali-kali keluar, kami akan lawan kamu wahai Rasulullah, kami akan lawan kamu sahabat-sahabat Nabi. Tu baru orang panggil sejati. Tapi bila Nabi suruh keluar, keluar ke tak? Memang penakut pun. Ah, tak apalah kami keluar. Bila kata dengar nak keluar, Abdullah bin Ubay bin Salul hantar dua orang utusan dia suruh habaq lagu ni. Sekiranya kamu diusir keluar, nescaya kami pun tak mau duduk di Madinah. Ni orang munafik sembang lah ni. Kami akan ikut keluar bersama kamu. Lagu mana Ustaz Khairi? Nampak sembang kencang lah kan? Kalau kamu kena usir, kami pun tak mau duduk di sini. Kami pun nak ikut keluar sekali dengan kamu. Yang kedua, wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami sesekali tidak akan mentaati ataupun mengikuti perintah daripada sesiapa pun yang nak menyusahkan kamu selama-lamanya. Sekiranya Muhammad minta kami bersekutu, bersekongkol dengan dia, lawan atau serang kamu, kami tak akan taat perintah dia. Selama mana perintah tu datang daripada sesiapa pun, yang perintah tu untuk menyusahkan kamu, kami tak akan taat, walaupun dari Muhammad. Oh, nampak sembang yang kedua. Sembang yang ketiga, wa in kutiltum lanansurannakum. Sekiranya kamu diperangi, kami akan berperang bersama dengan kamu. Orang yang elok-elok dah menyerah, mengaku kalah, nak keluar, tiba-tiba mari cucuk dengan tiga ayat ni, agak-agak apa jadi? Oh, kalau kamu diusir, kami pun keluar sekalilah. Kalau orang ada pakatan nak suruh serang kamu, lawan kamu, kami tak akan taat perintah tu. Kalau kamu diperangi, kami akan berperang dengan kamu. Mestilah siapa-siapa pun naik semangat. Tambah riwayat menyebutkan, Abdullah bin Ubay kata, di belakang aku ada berapa semalam? Ada 2,000 pengikut. 2,000 top up dengan kamu. Lagi besar. Saudara kamu yang berbaki, Yahudi Bani Quraizah, kalau mari tolong, lagi besar. Sekutu kita di luar kota Madinah, Bani Ghatfan, mari tolong, lagi besar. Orang hak elok nak keluar, mari cucuk benda macam ni, dia jadi semangat balik. Tapi Allah sebut, wallahu yashhadu innahum lakazibun. Allah menyaksikan mereka ni pembohong, penipu, pendusta. Bila kena kepung sungguh, hak janji 2,000 nak mari tolong tu, mari ke tak? Sekok pun tak datang. Munafik. Bani Quraizah nak tolong, mereka suku Aus, mereka bukan sekutu suku Khazraj, tak ada pasal nak datang. Bani Ghatfan, mereka kalah awal lagi, kes Duksur. Ghatfan ni kes Duksur tu lah, tak berani nak mari. Jadi itulah kesedihan yang amat sangat, benda yang dijanjikan tak tiba-tiba, tak sampai-sampai. Yahudi dalam kes ni kena kencing dengan golongan munafik.
Ayat seterusnya ni Allah sebut. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Tu hak sebenar. Sekiranya kamu diusir keluar, la yakhrujuna ma'ahum. Mereka sekali-kali tidak akan keluar bersama dengan kamu. Tu hak betul. Kalau kamu kena usir, mereka sekali-kali tak akan keluar pun. Saja nak bermuka-muka dengan kamu. Dia tengok, dia bukan bermuka-muka dengan Rasulullah dan sahabat saja. Dengan sekutu dia Yahudi pun dia kencing lagi. Tu orang munafik. Yang kedua, wala in kutilu la yansurunahum. Sekiranya kamu diperangi, mereka sekali-kali tak akan menolong kamu, orang Yahudi. Wala in nasaruhum la yuwallunal adbar. Sekiranya mereka tolong pun, mereka duduk di mana? Mereka duduk di barisan belakang. Duduk barisan depan orang Yahudi, dia duduk belakang. Kalau agak menang, mereka akan tolong. Kalau kalah, mereka hak paling awal cabut lari. Itu je orang munafik ni. Summa la yunsurun, dan kemudian mereka sekali-kali tidak akan dapat kemenangan. Tapi Allah nak habaq di sini, janji dan pujuk rayu orang munafik terhadap Yahudi tu sama seperti syaitan bila dia goda manusia suruh jadi kafir. Falamma kafara, sekiranya dia goda tu berjaya jadi kafir sungguh manusia yang dia goda tu, qala inni bariun minka, sesungguhnya aku berlepas tangan, aku berlepas diri daripada kamu akibat kekafiran tu. Padahal sebelum tu dia yang goda orang tu, dia yang pujuk rayu orang tu. Bila orang tu jadi kafir sungguh, aku berlepas diri daripada sifat kekafiran kamu. Hak goda siapa? Hak goda dia. Hak pujuk kawan tu pun dia. Tapi bila kawan tu kafir sungguh, dia lepas tangan, dia cabut lari. Sebab dia kata apa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku sendiri pun takut kepada aku sendiri ni. Hak goda kamu suruh jadi kafir, aku sendiri takut kepada Allah. Yang kamu elok-elok Islam, tiba-tiba aku goda jadi kafir, hang tu tak takut ke? Jadi kenapa bodoh kat siapa? Pebodoh dekat syaitan. Baik, tuan-tuan. Hak paling nampak, kita nak nampak betul kisah ni, buka Al-Anfal 48. Al-Anfal 48 ni, Allah nak cerita bahawa syaitan telah menjadikan orang-orang kafir musyrikin Mekah tu nampak indah, nampak cantik, nampak elok amalan dan perbuatan dia. Dia menghiasi perbuatan kekufuran mereka tu nampak elok di mata mereka. Dia hadir menyamar jadi manusia di medan perang Badar. Dia kata, hari ini kamu adalah pasukan yang tidak akan pernah dikalahkan. Maksudnya siapa pun tak boleh menang dengan kamu perang hari ini. Dia pergi torture geng-geng musyrikin Mekah. Dan aku hari ini adalah pelindung kepada kamu. Apa maksud menjadikan amalan dan perbuatan itu baik? Kalau kita nak buat bahasa orang kampung, yang kamu berkumpul di medan perang hari ini nak lawan siapa? Nak lawan Muhammad. Baguslah perbuatan tu. Kamu menghalang dia berdakwah sebelum ni, bagus. Kamu sekat dia, kamu nak berperang dengan dia. Semua dia syaitan menjadikan apa yang mereka buat sebenarnya buruk. Apa yang mereka buat tu keterlaluan. Apa yang mereka buat tu sebenarnya menentang Allah, menentang utusan, menentang Rasulnya. Tapi syaitan menghiasi semua benda-benda yang buruk dan terkutuk tu nampak baik di mata mereka. Jadi bila nampak baik, mereka sanggup berperang dengan Rasulullah di medan Badar. Tapi Allah habaq dalam ayat tu juga, bila pasukan tu masing-masing bersemuka, saling berhadap muka, kemudian syaitan kata apa? Sekarang aku berlepas diri daripada kamu. Tadi elok-elok dia dekat torture orang tu. Sekarang aku berlepas diri daripada kamu sebab apa? Sebab aku nampak apa yang kamu tidak nampak. Sebab aku nampak apa yang kamu tidak nampak. Hak syaitan nampak apa? Dalam perang Badar tu, malaikat-malaikat Allah turun membantu umat Islam. Sedangkan kamu, kafir musyrikin ke, tak nampak benda tu. Kalau aku stay duduk di medan Badar, apa agak-agak jadi dengan aku kalau malaikat turun? Apa agak-agak? Aku duduk torture kamu, suruh lawan Nabi.
Suruh lawan Nabi, suruh berperang Nabi. Aku dah nampak dah malaikat duk turun dah nak bantu umat Islam ni. Tapi kamu tak nampak benda tu. Jadi kalau aku stay bersama dengan kamu, dengan aku pun kena tibai. Jadi aku berlepas diri dah. Maksudnya syaitan tu dia goda-goda suruh berperang dengan Nabi, lawan Allah, lawan Rasul. Kemudian kawan ni berperang sungguh, dia pun tinggal. Dia tinggal. Dengan bahasa kampung, mampuh pilah hang. Kalau hang nak mati pun mati mampuh lawan Tuhan. Kalau hang nak mampuh perang ni pun lawan Rasulullah, lawan sahabat, mati dalam kafir, masuk neraka, mampuh pilah. Aku tak mahu bertanggungjawab. Okey, aku takut siapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Aku lebih takutkan kepada Allah. Sama seperti munafik tadi. Kalau kamu diusir, kami akan keluar. Kalau kamu tu, kami akan ni. Kalau kamu tu, last kali jadi betul, mampu pilah hang, hang kena keluar. Kami duduk sini lagi, kami tak keluar. Tak keluar pun dia. Dia berlepas tangan je. Kawan tu sedih tinggalkan benteng yang sekian lama duduk di situ tu. Sebelum Rasulullah hijrah, orang Yahudi dah ada. Sekarang kena usir, tak ada kesian belas pun munafik. Tak ada kata dia usung beg sekali, usung pakaian sekali. Oh, kami pun keluar lah sebab nak ikut sama kamu. No, dia duduk situ lah. Kalau perang pun dia akan pergi dah agak-agak. Allah habak ni. Kalau manusia habak, boleh lagi pertikai. Allah habak. Kalau perang pun mereka tak akan tolong. Kalau tolong pun duduk belakang-belakang. Kalau kalah, tolong lari. Kalau menang, tolong sorok. Tu je lah. Orang munafik ni. Sama lah kita. Ni bukan munafik. Kita bergaduh kecil-kecil dulu. Lagu mana? Kawan nak bergaduh. Kita ni nak lebih-lebih dah. Tibai. Kalau kata hang lah pula. Hang pula tak wani lah kita ni. Duk alat orang lah. Tibai. Lepas tu kalau kalah, duk kritik pula. Kawan tu kena kritik. Hak suruh bergaduh tadi siapa? Hak suruh bergaduh dia lah. Hang kena lawan tu orang cabak kampung kita tu. Bila kawan tu menang, ha, dia angkat berapi-api. Bila kawan tu kalah, macam mana hang ni boleh kena kidah kaki kat dia? Bodoh betul lah. Hang bangang betul boleh. Ha, kawan tu pula kena kritik. Jadi hak kesian siapa? Kawan tu dah lah kalah, dah lah kena kritik, dah lah lebam muka. Ha, dia lepas tu actionnya dia. Orang lainnya semua hak masuk. Hak masuk apa? Hak masuk dalam medan hak bergaduh pun. Baik, pengajaran kepada kita. Oh, saya minta maaf ni. Memang limit dia 7.5. Sebab saya ada pertemuan dan kuliah seterusnya di Sungai Petani. Start 12.5. 12.5 tu dah start. Jadi saya bertolak kena kurang-kurang berapa jam lah. Kalau jalan biasa dengan jalan jam. Kalau jalan biasa 2 jam. Kalau agak jam sikit. Oh, payahlah tak? Kalau kita kata 3, kalau saya bertolak pukul, takkan tak sarapan kan? Kau memang sini tak sediakan sarapan untuk penceramah? Saja je. Maksudnya kalau lah kurang-kurang 8.5, 9.5, 10.5. Kalau titis, 11.5. Jangan bagi 12.5 dah lah, 12.5 tu start. Okey, saya berhenti setakat ni. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan dan ibrah untuk kita. Ni apa dia ni? Anggaran power yang sesuai ni. Power apa ni? Oh, ni. Spek, oh, ingat ke power apa ni? Sebab 50 hingga 55 tahun ni tambah RM2 ni. Spek ni. Ni kat depan ni. Ustaz Khairi apa? Power spek ke power apa ni? Anggaran power yang... Oh, spek lah ni dia... optometris. Okey, saya berhenti di sini. Mudah-mudahan adanya pencerahan, adanya pengajaran, adanya iktibar untuk sama-sama kita ambil. Bukan saja saya yang bercakap ni, seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita dan meredai kehidupan kita, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat kelak. Semoga adanya semangat daripada kita untuk terus menuntut ilmu walaupun di level usia mana kita sekalipun. Muda ke, pertengahan ke, remaja ke, tua, jangan kita ni rasa malas ataupun jemu dalam bab mencari dan menuntut ilmu. Sesiapa pun kena menuntut ilmu sampailah ke penghujung nyawa. Sebab ilmu adalah bekal untuk kita mengenal Allah, mengenal syariat, mengenal agama, mengenal segala-galanya yang mempunyai kebaikan dan manfaat untuk kehidupan kita, bukan sahaja di dunia, malah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawassiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala asy-syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nashir wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.